kemajuan dalam peringkat FIFA ya, sangat melesat sekali, sempat menjadi peringkat 19 dan sekarang berada di peringkat ke-22. Tapi saat lagi kita juga tentunya akan diberarkan. Ricardo Salampessy dan juga Christian Vinson yang memegang 104 caps bagi tim ini. Dan inilah susunan pemain dari bangku cadangan, tentunya ada Mario Asaman, 34 tahun. Ya, dari tim Islandia sendiri kita lihat menurunkan Mikael Neville Anderson, Luit di mulai pertandingan, dan pertandingan ini dipersembahkan oleh pasukan tendangan gawang saja buat Indonesia. Ini sebuah pemanggilan atau Albert. Sundulan dari Homa, tentu saja para pemain Islandia mengenai Kyle tadi. Hopar, angka kotak Ismail. Dari Tomisi. Nampaknya sedikit mendorong tadi sudut Tomisi Cipto. Ya, ada yang sebenarnya harus diperhatikan memang. Kita lihat, masih kita nantikan pemirsa. Oh, tidak offside Bung Maru.
Karena yang kita melihat adalah ada satu pemain tadi, Hamka yang terlambat untuk naik karena ada satu pemain Hamka berusaha untuk menutup nomor punggung 11, Christian. Masih Pai Timo, langsung arah ke kotak penalti, Greg Hassan. Hanya menghasilkan sumbangan penjuru Bung Maru. Ya, tapi Greg Hokolo ada dua pemain yang mengawal pergerakan dari Greg Hokolo. Dan penjuru buat Indonesia melakukan sudah di kotak penalti. Berbahaya. Dan bagaimana keputusan dari Rizky? Ya, ini saya pikir faktor umur di Indonesia tidak terlalu terburu-buru dari itu untuk keluar menjemput bola. Hitungan yang tidak matang dan tidak cermat dari Rizky membuat gawang Indonesia kembali bobol untuk yang kelima kalinya di pertandingan ini. Dan sudah arah ke kotak penalti. Kembali dengan sangat mudah dan keputusan yang tidak tepat. Pertanyaan adalah buat apa dia mengambil keputusan untuk keluar seperti ini? Prinsip penjaga gawang, sekali keluar dia harus mendapatkan bola itu.